Μέκη. Σκέντρο. Πάρε κύτταρο πατάτα. Κύτταρο! Hari Raya Idul Fitri, karena kalau sudah Idul Fitri, kita kembali ke fitrah kita, saling memaafkan, saling sama-sama, dan kembali memulai kehidupan dari awal. Tidak sampai kali ini, bagaimana kita lihat, perlahan tapi pasti Rizky Faidan untuk mencuri golnya, dan masuk, gemar, 3 sama PSS Sleman atas Arema FC. Wow, satu permainan yang menakjubkan sekali, baik sekali. Lalu ada lagi Brave Fatari, Nofri Setiawan kali ini. Nofri Setiawan terlepas, Nofri Setiawan kepada Hersos. Hersos! Goli! Ampun DJ! Sedikit lebih menari, Sosa Diarto dengan selebrasinya. Dua gol mampu diciptakan dengan baik oleh Rizal Tadiarta. Kita lihat di sana, Hersus Santon. Ikan hiu makan compro, mata pro. Ikan hiu minum es, es pro spilekan tuh. Ya, satu gol lagi dicetak oleh Persija Jakarta dari Rizal Vander, melakukan permainan yang baik sekali. Kita melihat ada satunya celah di situ, namun agak sedikit terlempar, mengarahkan bola, dan Hersus Santo merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara dari Persija Jakarta. Masih perlu simpan, kita lihat kepada Jonathan Gantila, ada lagi di bayi dari Jose Gules, masih Jonathan Gantila, ada berikan kepada Emery, 2! Lagi dan lagi, PSIS Semarang kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, selebrasi ala Peter Crouch, zaman-zaman dulu dia, kali ini. Dan bola kali dikeluar meninggalkan lapangan pertandingan. Cukup kesulitan Rizky Faidan untuk bisa mengimbangi permainan dari Ferry. Ya, cukup rapat memang pemainnya. Tarik iya, satu permainan baik sekali dilakukan oleh Ferry Gumilang. Kita melihat adanya satu main lepas tanpa pengawalan yang dilakukan di lini pertahanan dari PSS Sleman. Kita lihat dia in cue off, memberikan saja umpan dan ia diselesaikan dengan baik. Bebas tanpa pengawalan, 3-1. Arema FC unggul atas lawannya PSS Sleman di menit ke-90. Di bawah kali ini bergerak maju. Sangat baik dari Emdan Prasetyo. WLW Batata, Joni Bauman, Elias Aldirte. Elias Aldirte, Joni Bauman kali ini. Elias Aldirte! Di Fajar Hati. Mantap.